اللهم okay, kami dekat belakang rumah ni ada sikit gangguan kat belakang rumah ni. Ada bunyi. Kami tak pasti bunyi apa. Sejak tadi dekat bawah, sekarang dekat atas. Ada pokok-pokok besar kat sini, betul-betul tepi rumah ni. Okey, assalamualaikum semua. Bertemu kembali kita dalam video Horizon YMTT. Baik, hari ni kami berada di area Shah Alam. Kita akan explore 3-4 biji quarters lama. Quarters apa saya tak pasti. Tapi quarters-quarters yang depan saya ni, kalau anda boleh nampak. So, hari ni kami 7 orang. Entity. So, tempat ni guys, dia dalam, jauh daripada penempatan taman perumahan, bandar-bandar, walaupun dia dekat area Shah Alam, tapi dia masuk agak dalam jalan dia. So, jom kita explore. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak pasti ni kota siapa. Siling semua dah hancur. Kalau korang boleh nampak betul-betul kat tepi rumah ni ada pokok besar. Rasa quarters ni dah ditinggalkan sangat lama. Mungkin ini dapur saya rasa. Ini pokok yang saya kata tadi. Betul-betul dalam rumah lah kiranya. Sini pun ada satu bilik. Rumah yang ditinggal ni agak kotor. Saya ni bilik air tandas. Ini ada sebuah bilik. Ni pintu depan mula-mula kita masuk tadi. So anggaran saya rumah ni ada 3 bilik, 2 bilik air. Tak besar quarters ni. Lebih kurang 1500 kaki persegi. So kita berada dekat depan rumah ni. Depan rumah ni pun ada pokok yang sangat besar juga. Yang korang boleh nampak, sangat besar pokok ni. Dah melekat kat dinding rumah tu. Saya tak pasti quarters ni dah ditinggalkan berapa tahun, berapa usia quarters ni, saya tak pasti. Tapi kalau tengok keadaannya dengan pokok-pokok besar ni, 20 tahun ke atas. Kalau saya rasa lah 20 tahun ke atas. Okay guys,
kita dah explore dua bangunan, dua rumah, dua quarters yang derek macam ni panjang, ada 4 unit. So yang kat depan tadi tak ada apa-apa, tapi yang dekat sini, kat belakang tadi tu, saya dah rakam tadi, kita ada gangguan. Dia ada bunyi macam orang jalan atas ranting-ranting, tapi sekejap dekat lah bawah, sekejap dekat atas pokok, tapi tak pasti apa sebab tak nampak apa-apa. So nyamuk pun sangat banyak kat belakang tu. So kita akan teruskan rumah yang dalam lagi lah. Sekarang kita berada dekat lokasi yang sama tapi rumah yang berbeza, tak jauh daripada rumah tadi. Kat sini pun ada sebiji rumah juga. Maksud saya ni rumah panjang lah, dia bukan satu rumah, ada 4 unit. Sangat kotor, banyak sampah. Okey, saya baru dapat info mengatakan ini adalah quarters JKR. Mungkin ini dapur dia. So ni pintu belakang ni. Belakang ni hutan. Tandas. So kita pergi unit yang sebelah. Ada 3 unit. Ni unit yang ketiga. Unit ni saya rasa tak berapa selesa sikit. Agak menyeramkan. Bilik. Allahu Akbar. Okay, kami dekat belakang rumah ni. Ada sikit gangguan dekat belakang rumah ni. Ada bunyi. Kami tak pasti bunyi apa. Sekejap tadi dekat bawah. Sekarang dekat atas. Ada pokok-pokok besar kat sini. Betul-betul tepi rumah ni. Sorry, belakang rumah ni. Okay guys, kami tak nak ambil risiko. Lebih baik kami beredar ke sini. Okay, kita akan explore ada satu tangkai. Kalau kau boleh nampak, sangat besar tangkai ni, berdekatan dengan quarters tadi, tak berapa jauh sangat, lebih kurang 200 meter. So dikatakan tangkai ni agak keras,
banyak orang nampak, kadang-kadang nampak macam-macam jugalah, saya tak nak cakap lah.